Pemirsa, tiga nelayan warga kampung Cibeet, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dihantam ombak setinggi 8 meter saat akan menuju pelabuhan Pantai Jayanti usai mencari ikan Senin siang. Dua nelayan selamat, satu nelayan tenggelam dan hingga saat ini masih belum ditemukan. Perahu nelayan yang ditumpangi tiga nelayan asal Cidaun, Kabupaten Cianjur, dihantam ombak setinggi 8 meter di perairan Jayanti Cidaun Senin siang. Dua nelayan selamat, yakni Jajang dan Wildan, sedangkan satu nelayan bernama Samsul tenggelam dan hingga saat ini belum ditemukan. Nelayan yang berhasil selamat, Jajang, mengatakan peristiwa ombak besar tersebut terjadi setelah ia bersama dua orang rekannya mengangkat jaring sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pada saat perjalanan pulang menuju ke pelabuhan Jayanti, di tengah perjalanan kabut turun dan jarak pandang sangat terbatas, tiba-tiba ada ombak setinggi 8 meter. Hampir satu jam lebih perahu yang ditungganginya terombang-ambing oleh ombak dan akhirnya terbalik. Ya, awalnya saya ya setengah empat saya angkat jaring ya, langsung mau pulang ya, beres setengah lima kan gitu. Saya kan itu kabut jadi nggak kelihatan ke pinggirnya gitu. Pas saya jalan minggir, mungkin minggir, pas saya lihat itu lihat kan udah laut begitu. Pas saya mau bisa lagi udah ketimpa gitu. Oh, udah kena gelombang, tempat gelombang gitu, langsung tenggelam ya. Anak-anak ya apa terpisah gitu. Pas saya naik lagi, anak-anak dekat ini perahu, kata saya gitu bilang. Pak datang ombak lagi, saya jauhin lagi, takut ke itu ketimpa ya, dijauhin. Oh, takut ketimpa dulu lagi perahu. Perahu saya loncat lagi, saya tergulung ombak ke bulan itu jaring, saya berusaha untuk keluar ya, itu jaringnya diputus-putusin ya gitu. Ada berapa orang di situ? Tiga orang. Iya. Pas itu saya nggak dengar lagi anak-anak yang dua, cuma saya yang menyelamatkan diri untuk saya gitu. Saat kejadian, ketiga nelayan langsung terpental dari perahu dan terpisah karena kabut tebal serta ombak tinggi. Dua korban selamat langsung menyelamatkan diri dengan batang bambu dari serpihan kayu perahu yang hancur, sementara nelayan bernama Samsul tenggelam dan sampai saat ini belum ditemukan. Di sepanjang pesisir Pantai Jayanti, petugas kepolisian dan TNI dibantu warga masih melakukan penyisiran untuk mencari korban yang tenggelam. Sedangkan perahu yang ditumpangi ketiga nelayan hancur dan berada di sisi pelabuhan Jayanti. Heri Setiawan, Bandung TV.